Pandangan dari udara menunjukkan kondisi Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Banjir menggenangi sebagian besar kota akibat luapan Sungai Tamiang. Ketinggian air di lokasi banjir mencapai 1 hingga 2 meter. Intensitas hujan tinggi membuat beberapa sungai di Kabupaten Aceh Tamiang tidak mampu menampung debit air. Banjir meluas hingga merendam 12 kecamatan. Kondisi ini diperburuk dengan air pasang laut sehingga air sungai sulit surut. Tadi malam di Babu dan di Tenggulur. Ketinggian yang airnya berapa tuh, Pak? Gimana? Ketinggian airnya berapa? 1,5 meter. Tapi pagi tadi sekitar apa informasi sudah mulai surut, airnya turun ke hilir, sehingga sekarang yang parah adalah hilir. Banjir tak hanya mengakibatkan aktivitas warga lumpuh. Jumlah jalan menuju wilayah hulu maupun hilir terputus mengakibatkan beberapa kecamatan terisolir. Diperkirakan sedikitnya 30.000 jiwa terdampak banjir.